Untuk remisi hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, dari jumlah isi lapas 263 orang, itu sebanyak 125 orang yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi umum 1 ataupun remisi umum 2 yang hari itu bisa habis masa pidananya. Jadi dari 263 orang ini ada sekitar narapidana sejumlah 158 orang narapidana dan 105 orang tahanan. Jadi yang diusulkan itu narapidana. Jadi dari 158 ada 125 orang yang mendapatkan diusulkan untuk mendapatkan remisi umum. Paling besar kita usulkan ada yang remisi 5 bulan sebanyak 4 orang. Dia berarti masuk di tahun keempat untuk mendapatkan remisi di tahun keempat. Jadi besaran remisinya 5 bulan. Ada yang sampai bebas nggak, Pak? Ada langsung bebas. Yang 5 orang itu tadi, yang mudah-mudahan nanti di saatnya 17 Agustus nanti mereka habis pidana di tanggal 17 Agustus itu karena dikurangi remisi yang diperoleh. Pak, sekiranya penilaian atau pemberian remisinya ini berdasarkan apa, Pak? Yang tentunya penilaian ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syarat administratif, di mana kelengkapan berkasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua syarat substantif, di mana dia harus berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dengan tekun dan semangat, dan tidak ada cacat dalam melakukan proses pembinaan ini. Misalnya tidak ada pelanggaran disiplin untuk narapidana itu.